pensiun tahun depan. Terus kalau itu satu hilang bisa cukup kurang kan? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua dimanapun anda berada. Penfer. Ini misi pulungan dengan pengajian rutin yang pada malam ini bertempat nah ini teman-teman berkumpul di rumah saya. Baik sobat semua, dimanapun anda berada, ikuti kegiatan kami dengan wahyu Allah. Ya, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka jawaban Nabi Muhammad yang berupa wahyu ini, atau wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar, bukan demikian kata Rasulullah. Barang siapa man, ya, barang siapa kasaba sayyi'atan, melakukan sesuatu keburukan atau berbuat keburukan, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dosanya telah menenggelamkannya. Maksudnya begini, mereka senang bergelimang dengan perbuatan dosanya, makanya dosanya telah menenggelamkannya. Artinya mereka asik dalam perbuatan dosa. Ya, bukan kajian, saya tidak mengkaji sendiri. Ya, katakanlah karena saya tidak mampu apa, kita kembali satu demi satu, ayat demi ayat. Kalau kita ya hanya karena kita mengaji bersama. Ya. Walaupun di rumah, ya, tapi pertanyaannya, sesering itukah membuka terjemahan? Mungkin kadang-kadang terjemahan yang kita miliki malah utuh, masih bagus terus. Laporan mau pensiun tahun depan. Terus kalau itu satu hilang bisa cukup kurang kan? Enggak. Tambah 5 sendok lombok. Eh, kucing melu. Suhu Yulis lah. Kamu di rumah gitu.